Assalamualaikum, hai semuanya. Share kegiatan hari ini. Selamat pagi. Aktivitas subuh di sini kita nyiapin bekal dulu. Jadi ini mah keluarin dulu ya. Ada telur ya, nggak ketinggalan. Stok telur habis lagi ya. Besok deh pesan Pak Suami minta beli di kantornya. Ini mah mau masak menu hari ini ada telur dadar pakai 3 butir telur. Terus untuk sayurannya tadi udah mak keluarin dari freezer, udah direndam. Ada bakso yang mak beli sama mbak sayur kemarin yang lewat. Baksonya tuh kecil-kecil ukurannya. Paling nanti cuman mak potong dua aja ya, atau dibelah dua gitu. Terus tadi juga udah ngeluarin dari freezer. Ada ikan untuk bekalnya anak-anak sama pak suami. Lanjut sayurannya ini ada kacang panjang satu ikat, jadi mau mak semuain aja lah ya, soalnya cuma dikit kan. Terus ada soleng juga atau jagung muda, nanti ditumis gitu, dicampur sama bakso. Ini mak kan masaknya subuh ya, sekitar jam 4:30-an, jadi karena semalam itu habis nonton film horor sampai jam 11 malam gitu. Jadi ini subuh-subuh ini pikirannya parno aja gitu ya. Jadi bentar-bentar celingang celinguk madep belakang gitu. Ya Allah, jadi kayak takut aja gitu. Cuman ya biasanya sih ya nggak apa-apa gitu kan. Cuman ya ya gitulah, masih kebawa horornya gitu. Jadi kayak takut aja tidak ada yang ha di belakang. Cuman nggak ada sih. Alhamdulillah aman-aman aja di sini ya. Nggak ada yang horor-horor gimana-gimana, alhamdulillah. Jadi tapi nggak tahu juga ya, kayaknya sih dulu mah, dulu kan etepopi tinggal di sini sendiri, kayaknya juga aman-aman aja ya. Cuman ya yang nggak enak itu di bagian dapur kamar mandi itu, kayak gimana gitu kan ininya, aura-auranya. Tapi sekarang alhamdulillah mah nggak kenapa-kenapa ya, nggak ada apa-apa, kayak aman-aman aja, tidak ada horor-horornya. Dulu tuh waktu di ini di kontrakan, waktu pas ini mah lagi renovasi rumah ini yang apa namanya, renovasi depan yang majuin ruang tamu, bikin kamar. Nah itu kan mah kontrak nih kurang lebih 2 bulan ya kan, di bagian bawah. Kalau kalian yang nggak skip nonton video mak, nah di kontrakan situ tuh ada tuh awal-awal. Sama di dapur juga mah udah ngerasa bisa ngerasain kayak bagian sini nih nggak enak. Ternyata sama pak suami juga ngerasain hal yang sama. Nah pak suami kan bisa nih yang berbau-bau kayak gitu tuh, bisa gitu ya, kayak bisa apa ya, nangkep, ngusir gitulah ya, nggak ngerti juga gimana gitu. Jadi katanya pak suami itu, si penunggunya itu tuh dari dapur balik ke bolak-balik gitu loh, dapur kamar belakang, dapur kamar belakang. Nah semingguan lah tinggal di situ, kayak ngerasa aduh nggak enak, tapi ya udah kita nggak ganggu gitu kan, kita cuman apa namanya, numpang nginep gitu. Nah lewat dari seminggu alhamdulillah kayak udah ngerasa ih enak nih gitu kan, kerasa kan nggak ada apa-apanya. Ternyata pak suami cerita katanya udah pergi katanya gitu, entah udah diusir atau gimana nggak ngerti, yang penting udah nggak ada lagi. Pantesan ininya udah, auranya udah enakan gitu ya. Gitulah, kok ini baru-baru opening udah ngomongin soal horor. Gara-gara mak cerita nonton film horor ya. Oke, balik-balik lagi ke video ya. Udah selesai tadi iris-iris segala macamnya, lanjut kita masak. Di tungku sebelah sana itu ada, bukan ada, itu malah lagi masak air untuk mandi. Biasanya kalau masak air itu jarum panjangnya itu sekitar ke di angka 10, jadi jam 5 kurang 10 menit kan. Nah itu pertama Mas Iki dulu yang mandi, jadi mah dua kali masak air. Nah kalau udah nanti masak lagi untuk Mbak Erin. Jadinya kalau udah jam-jam 5 lewat mak baru mulai masak, itu cuma bisa satu tungku aja. Jadi bergantian lah, kita atur aja awalnya tuh masak apa gitu. Nah tadi tuh yang pertama mak ngedadar telur. Terus lanjut ini sayurannya.
udah masuk semuanya, cemplang-cemplung bumbu-bumbu ya. Terus lanjut terakhir bakso. Nah, tinggal dimasak aja sampai mateng. Terus untuk air apa namanya ini, air mandinya juga udah selesai, udah mateng. Jadi waktunya Mbak Eyin mandi, dan sekarang Mbak mau nyuci piring yang sedikit ini disambi-sambi lah ya. Eh belum ya? Oh udah tuh, udah mateng kan. Terus lanjut. Nah, ini Mbak goreng ikannya dulu. Ini tuh ikannya besar ya, teman-teman. Jadi apa namanya, satu gede, satu itu yang sedang. Yang sedang paling untuk Pak Suami, yang gede itu bisa bagi dua sama Mas Iki, untuk Mas Iki sama Mbak Erin bekel gitu ya. Terus apa namanya, sambil menunggu si ikannya matang, Mak di sini nyuci piring dulu. Nah, baru deh ini ikannya udah matang. Terus untuk sambal di sini masih aman ya, masih ada stok sambal di kulkas. Jadi Mak nggak nyambel-nyambel, paling tinggal ambil aja sesendok dua sendok makan untuk bekalnya Pak Suami. Apa namanya, karena ada ikan kan, jadi kudu ada sambal aja gitu. Untuk video kali ini aktivitas subuh aja ya teman-teman, aktivitas pagi siangnya tuh nggak ada. Jadi hari itu bener-bener nyantai banget. Tadi itu Mak udah malam ya, malam itu Mak udah nyuci baju, udah dijemur. Terus gak ada kain lipetan, terus kain setrikaan juga gak ada. Jadi hari ini benar-benar santai ya, sibuknya di subuh aja ya. Ini selesai dari aktivitas subuh pagi lah ya, pagi anak-anak sama Pak Suami udah berangkat. Ya udah Mak, benar-benar santai banget ya, gak ngapa-ngapain lagi, paling edit, edit isi suara gitu. Terus ya sambil nunggu adek Al bangun, terus nanti mandiin adek Al, udah gitu doang. Sarapan udah, pokoknya intinya nggak ada aktivitas lain ya. Kalau soal nyapu ngepel kan udah dipegang sama Ete Poppy, jadi kita bagi-bagi tugas Mak urusan dapur. Makanya nih videonya di dapur aja terus ya, nggak apa-apalah ya, hitung-hitung ini aja lah ya, apa namanya, saya resep aja lah, walaupun resepnya tumis-tumisan terus, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Intinya kita bagi-bagi tugas ya, mumpung Ete Poppy masih di rumah, nanti bentar lagi dia mau ke pondok pesantren. Oke, nah udah ini tadi untuk sayurannya tadi Mak salin ke mangkok, lanjut wajannya Mak cuci biar sekalian lah ya, beres ya, nggak ada cucian piring lagi. Nah terus ini ikannya udah mateng alhamdulillah, dan ini dia untuk menu hari ini udah selesai, untuk sarapan, untuk bekal juga, terus apalagi udah. Nanti makan siang makan malam itu nantilah ya, gampang. Nah ini Pak Suami mau berangkat kerja sama anak-anak mau berangkat sekolah. Dan udahan dulu ya teman-teman untuk video kali ini. Alhamdulillah udah selesai. Saya mau lanjut tidur lagi. Enggak ya. Saya mau lanjut edit video. Dan sekian dulu untuk video kali ini. Makasih yang udah nonton. Mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan di video ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Tuh bye-bye tuh sama Mas Iki. Mbak Eyin. Bye-bye.